Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Di kesempatan ini saya membikinkan video, insyaallah semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman yang memiliki lombok untuk keperluan sehari-hari atau untuk dijual. Ini bisa untuk dikonsumsi, juga bisa dijual. Sedikit bercerita, alhamdulillah berkat lombok ini saya bisa belanja untuk anak saya. Di kesempatan ini saya tidak review sepeda atau motor atau mobil, saya berbagi pengalaman pribadi berdasarkan fakta saya yang memiliki pohon lombok. Dulu sewaktu saya masih ikut mertua, alhamdulillah 100 sampai dengan 300 per minggu saya menjual lombok. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya bisa bikin rumah dan saya membangun lagi dari kecil untuk usaha lombok tuh. Ada lombok, ada terong. Posisi rumah saya ada di depan jalan raya dekat dengan jembatan Rumpiang. Jadi di kesempatan ini cara mencegah agar lombok tidak diserang oleh hama putih dan laba-laba yang ada posisi di lombok ataupun semut. Jadi cara penyiramannya posisinya begini teman-teman. Disiramnya kalau biasanya standar kita nyiram begini kan, menyiram lombok itu kan. Jadi posisi hama dia tidak jatuh ke posisi bagian bawah ataupun laba-laba, dia kondisinya aman. Hama putih atau yang lainnya biasanya menempel pada posisi bagian bawah daun atau bagian batang. Ini cara mencegah ya. Kalau sudah ada atau sudah ada di bagian lombok teman-teman, teman bisa menonton video saya yang lainnya agar hama mati, terutama hama putih ataupun yang lainnya mati. Saya bikinkan videonya terpisah. Ini saya cara pencegahan agar aman ya sebelum terjadinya penyerangan lombok. Posisi penyiramannya posisi bawah ya. Jadi posisinya menembak ke posisi bagian bawah karena hama-hama berada di bagian bawah daun atau posisi bagian batang. Kita semprot kencang ya, kita pencet pada bagian selang. Jadi kadang-kadang dia ada di posisi bagian batang. Ini cara mudah selain daripada menggunakan sunlight. Sunlight ini saya bikin videonya terpisah tadi ya, karena adanya hama putih ataupun laba-laba ataupun yang lainnya yang memakan pada bagian daun atau bagian batang tuh. Jadi kita semprot pada posisi bagian bawahan daun. Aman tidak bang? Insya Allah aman. Saya berdasarkan fakta ya, saya tidak membuat videonya kalau memang mengakibatkan kematian pada bagian lombok. Saya juga ada tanam pepaya tuh. Setelah makan pepaya Hawaii, karena posisi tanahnya subur ya, hujan, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tanaman kita subur ya karena kondisinya hujan, dan kekurangannya ya hama putih ataupun yang lainnya cepat dia menyerang pada bagian batang daun dan mengakibatkan kematian. Contohnya seperti itu ya. Tuh, yang saya siram ini dia mati, hampir mati karena diserang oleh hama putih. Kondisi ini aman, saya cegah dengan cara melakukan penyemprotan terus setidaknya pagi dan sore, menyemprot pada bagian posisi bagian bawah selain daripada pada posisi bagian atas seperti ini ya. Saya semprot pada posisi bagian bawah, terutama laba-laba kecil atau sarang laba-laba yang menempel, dia akan jatuh dan tidak menempel lagi. Ini sering terjadi ya, yang bukan sering ya, semua lombok pasti ada yang berserang posisi bagian bawahan kalau tidak dicegah.
sayang kan kita selain daripada untuk konsumsi, untuk jual, mati. Ya setidaknya 100-300 dulu saya menghasilkan uang ini dari nol lagi ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat membantu. Aman bang untuk pada buah lomboknya, insya Allah aman. Yang terjatuh bunganya aja teman-teman, bunga lombok sebagian ya, tidak semuanya. Sebelum tumbuhnya atau berbuah lombok, bunganya itu jatuh, tapi tidak semuanya, sama aman aja. Jadi kalau ada terdengar suara-suara di samping rumah saya, ada pembuatan kantor tandu. Oh, sisi bagian bawahannya. Jadi aman. Kadang-kadang posisi bagian batang ada, jadi kita kencangkan pada penyemprotan, kita pencet agar untuk hamanya mati. Kalau semut dia bikin, kalau semut aja ya, dengan cara lain juga bisa selain daripada begini. Tuh, posisi bagian batangnya sama putih agar tidak merusak. Contohnya ini dia mau merusak posisi bagian ini ya. Jadi kita semprotkan. Ini cara pencegahannya selain daripada menggunakan sabun tadi ya. Jadi dia terpisah. Ini cara pencegahannya agar aman pada bagian lombok. Oh, bahaya. Jadi ini melakukannya di pagi hari jam 7 atau jam 8 tergantung cahaya matahari ke depan rumah kita ataupun cahaya matahari menghadap ke posisi rumah kita. Kalau dia panas seperti ini jangan ya, jangan dilakukan karena mengakibatkan lombok mati ataupun menyiramnya di siang hari. Usahakan pagi dan sore. Sorenya jam berapa bang? Sorenya setidaknya jam 5 atau jam 6. Agar posisi daun dingin, tidak panas. Setelah melakukan penyiraman lombok, pencegahan, kita lihat pada posisi lombok kita dari batang ke daun. Alhamdulillah aman ya teman-teman ya. Tuh. Jadi untuk hama, semut ataupun laba-laba dia tidak menempel lagi pada bagian daun, memakan pada bagian daun. Tuh, kondisinya aman. Jadi dia terjatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat membantu. Kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Insya Allah juga ya, ini dapat membantu. Karena saya ulang lagi, insya Allah ini dapat membantu yang masih kebingungan untuk membeli semprotan. Kan kita banyak mengeluarkan uang membeli pencegahan untuk hama dan yang lainnya. Setidaknya teman-teman mengeluarkan uang 50.000. Ya kalau memang ada rezekinya ya alhamdulillah. Kalau rezeki kita ya memang banyak keperluan seperti beli keperluan anak, beli keperluan rumah tangga, ya teman-teman bisa melakukan hal seperti ini dengan cara menyemprot posisi bagian lombok, posisi bagian bawahan. Dan saya juga membikinkan videonya kalau memang sudah terserang, caranya menggunakan sunlight. Itu videonya saya bikin terpisah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu, dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari bagi yang memiliki tanaman lombok. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.